Beginilah kondisi tiga kantin di kampus Universitas Jambi. Bangunan ini roboh akibat tiupan angin kencang saat terjadi hujan pada Rabu malam. Atap bangunan kantin dari seng berterbangan dan porak-poranda terhempas oleh kencangnya hembusan angin. Bahkan bangunan kantin rata dengan tanah. Beruntung hujan dan angin kencang terjadi pada saat aktivitas kampus sudah sepi, sehingga tidak ada korban jiwa. Kerugian akibat kejadian ini mencapai puluhan juta rupiah. Izwan Solimin, Info Jambi TV.